أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Adhkar wal-Adab yang merupakan kitab mutun talibul ilm, matan penuntut ilmu, yang di dalam jenjangnya al-mustawa tamhidi, jenjang persiapan, dikumpulkan dan ditertibkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib di Masjid An-Nabawi Al-Sharif Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai kepada nomor 2, Fadlu ta'allumil Qur'an, keutamaan mempelajari Al-Quran. Pada pertemuan ini kita membahas nomor yang ketiga. Penulis mengatakan fadlu dzikri, keutamaan berzikir. Kemudian penulis membawakan beberapa dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Artinya, perumpamaan orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti perumpamaan orang yang hidup dan mati. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan, karena di dalam apa yang disebutkan oleh penulis di sini hanya menyebutkan dalil dari hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keutamaan berzikir dari hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam, dan belum menyebutkan keutamaan-keutamaan dari ayat Al-Quran. Oleh sebab itulah saya ingin menyebutkan keutamaan-keutamaan dari ayat Al-Quran dalam perkara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang patut kita perhatikan di dalam perkara berzikir ini adalah
yaitu berzikir adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah, ucapkan subhanallah kepadanya di waktu pagi dan petang. Begitu juga di dalam ayat yang lain, itu tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Kemudian juga dalam ayat yang lain terdapat perintah, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kepadaku, maka niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kufur. Surat Al-Baqarah ayat 152. Kemudian juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifa wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Dan berzikirlah kepada Rabbmu di dalam dirimu tadarru'an, secara tunduk, wa khifah, tersembunyi, dan tidak mengeraskan dari ucapan, di waktu pagi dan sore, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ya, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian di dalam Al-Qur'an kita juga dapatkan keutamaan berzikir. Di antara keutamaan berzikir yaitu dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa, atau sebelum keutamaan dalam Al-Qur'an, ada lagi poin penting juga di dalam Al-Qur'an, bahwa larangan untuk lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan. Jadi ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan dari berzikir kepada Allah. Nah, ini terdapat larangan untuk lalai berzikir karena sibuk dengan harta dan anak. Dan siapa yang mengerjakan demikian, mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya, ini bagi orang yang lalai berzikir karena terlalu sibuk dengan
hartanya. Kemudian yang ayat yang lain yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang berzikir, mereka adalah ulul albab. Mereka adalah ulul albab. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran, ulul albab itu artinya hamba-hamba Allah yang terkemuka. Ya. Hamba-hamba Allah yang terkemuka. Surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara duduk berdiri, duduk dan berbaring. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berzikir kepada Allah adalah sifat hamba-hamba Allah yang ulul albab. Kemudian juga dalam surat An-Nur ayat 37 Allah menyebutkan tentang berzikir kepada Allah adalah tanda orang tersebut para lelaki sejati yang perdagangannya, perniagaannya tidak melalaikannya dari berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rijalun la tulhihim tijarah wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Yang artinya mereka adalah para lelaki sejati yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjanjikan bagi orang yang berzikir dengan pahala berupa maghfirah dan ganjaran yang besar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَةً أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang para lelaki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan perempuan, Allah telah menyediakan bagi mereka maghfirah dan pahala yang besar. Nah, ini semua ayat-ayat yang berkaitan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillahu yakum jamaah itibak mengaji yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada permasalahan. Permasalahan yang kita ingin bahas yaitu apakah yang dimaksud dengan berzikir? Karena tadi keutamaan-keutamaan ya. Keutamaan dari Al-Qur'an, keutamaan berzikir dari Al-Qur'an. Sekarang sebelum kita membaca keutamaan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh penulis, maka kita ingin kupas apakah berzikir itu dengan lisan atau dengan lisan dan qalbu atau bagaimana. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berkata Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa, "An-nasu fi dzikri arba'u tabaqat." Manusia di dalam perihal berzikir ada empat macam. Ihdaha, yang pertama,
Adzikru bil qalbi wal lisan wa huwa al ma'muru bihi. Berzikir dengan lisan dan qalbu. Jadi yang namanya berzikir bukan diartikan dengan menyebut, kemudian dia akhirnya berzikir dengan lisan disebut nyebut. Sedangkan berzikir dengan hati disebut dengan zikir. Ini keliru, tetapi zikir baik dengan qalbu atau lisan disebut dengan zikir. Ya, dan ini yang diperintahkan, berzikir dengan lisan dan juga dengan qalbu. Sebagian ada yang mengatakan bahwa kalau berzikir dengan lisan, maka itu disebut dengan nyebut. Sedangkan berzikir dengan qalbu, itulah yang disebut dengan berzikir. Nah, ini kurang tepat, ya. Jadi dua-duanya dikatakan berzikir. Atsani adzikru bil qalbi faqat fa in kana ma'a ajzi lisan fa hasad fa in kana ma'a qudrati fa tarkun lil afdal. Nah, yang kedua, zikir dengan qalbu saja. Kalau seandainya memang dia susah dengan lisannya untuk berzikir, maka berarti berzikir dengan qalbu ini bagus. Karena lisannya memang susah untuk berzikir. Misalkan dia bisu atau yang semisal. Dan kalau seandainya dia sanggup, padahal lisannya dia sanggup, tetapi dia mencukupkan dengan qalbu, berzikir dengan qalbu saja. Berarti orang ini meninggalkan sesuatu yang lebih afdal, yaitu berzikir dengan lisan dan qalbu secara bersamaan. Ini para ikhwan. Kemudian al-thalif. Al-dhikru bil-lisani faqat. Yang artinya, zikir dengan lisan saja. Wa huwa kaunu lisani rutaban bi dzikrillah. Yaitu lisannya senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Dan ini termasuk yang disyariatkan dalam syariat Islam melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yazalu lisanuka rutaban bi dzikrillah. Masih saja lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagus. Berzikir dengan lisan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi' adamul amrain wa huwa halul khasirin. Yang keempat adalah tidak mengerjakan dua-duanya. Berzikir dengan lisan tidak, berzikir dengan qalbu juga tidak. Dan ini adalah keadaan orang-orang yang merugi. Nah, jadi di sini saya ingin mengingatkan bahwa berzikir dengan lisan itu disebut zikir juga. Dan berzikir dengan lisan afdalnya dibarengi dengan berzikir dengan qalbu. Terutama bagi ibu-ibu, ya. Terkadang berzikir dengan qalbu terkadang berzikir dengan qalbu disebut berzikir, sedangkan berzikir dengan lisan tidak disebut berzikir. Ini keliru, ya, kekeliruan. Nah, kemudian di sini ada perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Bagus nih perkataannya. Dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Al-Qadhi Iyad, ulama Islam abad kelima atau ke-6 Hijriah. Beliau berkata, "Wa dzikrullahi ta'ala darban." Berzikir kepada Allah ada dua macam, dzikrun bil qalb wa dzikrun bil lisan. Dzikir dengan qalbu, dzikir dengan lisan. "Wa dzikrul qalbi naw'an." Berzikir dengan qalbu ada dua macam lagi. Ahaduhuma wa huwa aw arfa'ul adhkar wa ajalluha الفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه.
Yang pertama, dan ini yang paling tinggi dan paling agung, yaitu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah maksudnya adalah dengan qalbu, maksudnya adalah berfikir tentang keagungan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah baik di langit dan di bumi. Ini termasuk berzikir. Ya. Wa minhul hadis khair dzikr al khafi. Termasuk di dalamnya yang disebutkan dalam hadis, sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi. Wal muradu bihi hada. Dan yang dimaksud ini adalah, yang dimaksud dengan ini adalah bihi hada, yaitu yang dimaksud dengan berzikir seperti ini, yaitu berzikir di dalam qalbu, ya, dengan cara berfikir, tafakkur akan keagungan Allah, kebesaran Allah, kesombongan Allah, kekuasaan Allah, dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wasani zikruhu bil qalbi 'inda al amri wan nahi. Nah, zikir qalbu yang kedua adalah mengingat Allah ketika ada perintah dan ketika ada larangan. Fa yamtasilu ma umira bih. Maka orang yang berzikir ketika ada perintah, dia mengerjakan apa yang diperintah. Ya. Wa yatruku ma nuhiya an. Dan zikir dengan qalbu, ya, ketika ada perintah dan larangan, dia meninggalkan apa yang terlarang. Wa yaqifu amma ashkala alaih, dan dia diam untuk sesuatu yang dia sulit untuk memahaminya. Wa amma dzikrul lisan mujarradan fa huwa adhaful adhkar. Adapun zikir lisan secara mujarrad, yaitu hanya dengan lisan, maka ini adalah zikir yang paling lemah. Ya, zikir yang paling lemah dengan lisan. Walakin fihi fadlun azimun kama ja'at bil ahadith. Tetapi meskipun dengan lisan, dan dia meskipun zikir yang paling lemah, terdapat di dalamnya adalah keagungan yang besar sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Nah, kemudian berkata Al-Qadhi Iyad wa dzakara Ibnu Jarir At-Tabari wa ghairuhu ikhtilaf as-salaf fi dzikri al-qalbi wal lisan ayyuhuma afdal. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan selainnya dari para ulama menyebutkan tentang perbedaan para ulama salaf dalam perihal berzikir dengan qalbu atau dengan lisan. Mana yang lebih afdal? Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, wal khilafu indi innama yutasawwar fi mujarrad dhikr al-qalbi tasbihan wa tahlilan wa shibhihima. Khilaf menurutku sesungguhnya bisa digambarkan di dalam perihal berzikir kepada Allah di dalam kalbunya dengan cara bertasbih, bertahmid, bertahlil. Ya. Ya. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua menunjukkan bahwa boleh berzikir dengan kalbu, baik itu ucapan la ilaha illallah, subhanallah, baca Quran, ya. Karena بعض العلماء يقولون لا يجوز, karena sebagian ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Wa hadza yatanafa ma'a fatwa hadain al-alamain al-jalilain, falarju an tafutuna bis-shawab. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi berzikir dengan qalbu boleh. Ya.
Tetapi para ulama mensyaratkan zikir adalah ibadah yang disyariatkan dengan cara berbicara. Ya, dengan cara berbicara. Maka pada saat itu dia berzikir dengan kalbunya dan dengan lisannya. Jadi dua-duanya dikerjakan. Nah, sekarang kita masuk kepada fadlul dzikr yang dibawakan oleh penulis di sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Apa penjelasannya ini? Yang berzikir seperti orang hidup, yang tidak berzikir seperti orang mati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, makna hadis adalah orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah telah menghidupkan kalbunya dengan sebab zikir tadi. Allah telah melapangkan dadanya. Maka dia bagaikan orang yang hidup disebabkan berzikir kepada Allah dan selalu berzikir kepada Allah. Berbeda dengan orang yang mati. Ya, dia bagaikan tidak ada wujudnya. Ya, dia hidup, ada badannya, tapi kalbunya mati. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini hadis persis seperti firman Allah, "Awaman kana maitan fa ahyaina wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mathaluhu fil dhulumat laisa bi kharijin minha." Yang artinya, apakah yang mati kemudian kami hidupkan dia, lalu kami jadikan untuknya cahaya berjalan di tengah manusia, sama dengan seperti sebuah kegelapan yang tidak keluar darinya? Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang berzikir itu seperti orang yang hidup, orang yang tidak berzikir seperti orang yang sudah meninggal. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Al-Wabil Sayyib berkata tentang zikir, annahu yurithu hayatal qalb, bahwa zikir mewariskan kehidupan qalbu. Wa sami'tu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqul adh-dhikru al-qalbi mithlu al-ma'i lis-samak fa kayfa yakunu halu as-samak idza faraqa al-ma'. Berzikir dengan kalbu itu seperti air, seperti apa namanya, air untuk ikan, ya. Maka bagaimana apabila ikan terlepas dengan airnya? Hanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Al-Qayyim juga mengatakan, inna fi qalbi qaswah la yuzibuha illa dhikrullah. Sesungguhnya di dalam kalbu itu ada qaswah. Semacam es, bongkahan es batu gitu, ya, semacam batu gitu. La yuzibuha illa dzikrullah. Batu tersebut tidak akan leleh kecuali berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله. Hendaknya seorang hamba mengobati keras hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Al-Mu'alla bin Ziyad bahwa ada orang lelaki bertanya kepada Rasul, kepada Al-Hasan Al-Basri, "Ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi." Wahai Hasan Al-Basri, aku mengeluh kepada engkau kerasnya kalbuku. Diberi nasihat, tidak menerima, ya. Dibacakan Al-Quran, tidak mempan, ya. Pokoknya keras kalbunya. Maunya melakukan nahi dan tidak melakukan amar. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Adzibhu bidzikr." Yang artinya, lelehkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perbedaan antara orang beriman yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak berzikir, dan perumpamannya itu bagaikan orang yang hidup dan mati di dalam pemberian manfaat. Nah, baik, itu adalah penjelasan dari dalil yang pertama. Dalil yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نبي محمد صلى الله عليه وسلم bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Ya, jika ia menyangkaku baik, maka akan menjadi baik. Dan jika ia wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku akan bersamanya jika ia mengingatku, menyebutku. Fa in dzakarani fi nafsihi, kalau dia menyebut Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya, maka aku akan sebut ia di dalam diriku. Dan jika ia menyebutku di hadapan orang banyak, maka aku akan menyebutkannya di hadapan makhluk-makhluk yang lebih baik daripada mereka, yaitu para malaikat, ya, para malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang dimaksud dengan aku akan bersamanya jika ia berzikir kepadaku? Aku akan bersamanya jika ia berzikir kepadaku. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama akan hal ini, bahwa aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Ini mungkin jelas ya. Dan aku akan bersamanya jika ia berzikir kepadaku. Bersamanya di sini adalah bi'auni wa nusrati wa hifzi, yaitu aku akan selalu menolongnya, membelanya, memberikan kemenangan kepadanya dan penjagaan terhadapnya. Kemudian tadi disebutkan
Jika ia menyebutku di dalam dirinya, aku akan sebut ia di dalam diriku. Yang dimaksud dengan aku akan sebut ia di dalam diriku, maksudnya adalah jika ia mengagungkan aku, jika ia mensucikan aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara tersembunyi, maka dituliskan untuknya pahala dan rahmat, pahala dan juga kasih sayang secara tersembunyi. Nah, itu yang dimaksud dengan jika ia menyebut namaku di dalam dirinya, maka aku akan sebut ia di dalam diriku. Kemudian jika ia menyebutku di dalam di hadapan orang banyak, aku akan sebut dia di hadapan makhluk-makhluk yang lebih baik dari mereka. Nah, ini penjelasan terhadap hadis tadi yang kita baca. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ketiga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun." Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala, "Adz-dzakirun Allah katsiran adz-dzakir." Al-mufarridun telah mendahului. Maka mereka bertanya, apa itu mufarridun wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, yang dimaksud dengan mufarridun yaitu orang-orang yang bergerak sendiri, maksudnya adalah adz-dzakirun Allah katsiran adz-dzakirat, para lelaki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, penulis membawakan dalil tentang keutamaan berzikir hanya tiga keutamaan tadi. Padahal kalau kita lebarkan lagi, maka kita akan mendapatkan hadis-hadis yang begitu banyak tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Jami' At-Tirmidzi, bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi amalik?" Maukah aku beritahukan kepada kalian amalan yang paling baik bagi kalian, wa azkaha inda malikikum, dan paling mulia di sisi Allah Rabb kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling mengangkat derajat, wa khairin lakum min infaqiz dhahab wal wariq, lebih baik bagi kalian daripada bersedekah emas dan perak, wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian maka kalian memanggar leher mereka dan ia memanggar leher kalian. Maka para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu? Mau kami diberitahu tentang amalan tersebut, amalan yang lebih amalan yang paling baik di antara amalan-amalan lainnya, amalan paling suci di sisi Allah, paling tinggi derajatnya, lebih dari bersedekah emas dan perak. Jawabannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk daripada manfaat berzikir, dia adalah mengusir syaitan. Sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf ayat 36.
ya. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Siapa yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan ikatkan untuknya seorang syaitan, dan syaitan tersebut akan menjadi menjadi teman dekatnya. Ya. Ini pada ikhwan ini termasuk daripada faidah berzikir, mengusir syaitan, mengalahkan syaitan. Nah. Termasuk faedah berzikir adalah mendatangkan ketenangan di dalam kalbu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan keimanan, dengan berzikir, dan hati-hati tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya hati akan tenang. Kemudian juga termasuk daripada keutamaan berzikir adalah menghapuskan dosa. Karena kita ini makhluk yang tidak lepas dari dosa. Dengan berzikir kepada Allah, maka seseorang menghapuskan dosa, menyelamatkan siksa dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'amila adamiyun amalan qattu anjalahu min azabillah min dzikrillah ta'ala. Tidaklah seorang anak manusia beramal dengan sebuah amalan sama sekali akan menyelamatkan untuknya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyelamatkan hal-hal tersebut adalah berzikir kepada Allah. Tidak ada yang menyelamatkan dari siksa Allah di dunia kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lain dari keutamaan-keutamaan berzikir. Kalau saya boleh runut ya, agar ditulis ya, keutamaan berzikir yang pertama adalah mengusir syaitan. Kemudian yang kedua adalah menenangkan kalbu. Yang ketiga adalah kehidupan kalbu yang hakiki. Kemudian yang keempat adalah orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan berzikir kepadanya. Kemudian yang kelima adalah menghapuskan dosa dan permusuhan. Kemudian yang keenam adalah ganjaran pahala. Dan masih banyak yang lain lagi. Di antaranya juga adalah ghirasul jannah, yaitu pohon-pohon yang ditanam di dalam surga. Kemudian juga cahaya bagi orang yang berzikir, baik di dunia, di kuburnya, ataupun ketika hari kiamat. Berzikir juga keutamaannya adalah mempercayai janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berzikir kepada Allah aman dari kemunafikan. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit di dalam kalbu, mendatangkan kenikmatan. Masih banyak yang luar biasa. Baik,
Sekarang kita masuk kepada poin keempat. Fadlu majalis zikir. Keutamaan majlis-majlis zikir. Sebelumnya, apa itu majalis zikir? Ya, apa itu yang disebut dengan majalis zikir? Majelis-majelis zikir itu adalah kebun-kebun surga yang ada di dunia. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Jika kalian melewati kebun surga, maka singgahlah. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma riyadil jannah?" Apa itu kebun surga? Kemudian beliau menjawab, "Hilaqul zikr." Kebun surga yang dimaksud adalah majlis-majlis zikir. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ditanya, majalis zikir, apa itu riyadul jannah? Maka beliau menjawab, majalis zikir. Majlis zikir. Kemudian patut diperhatikan apa itu majelis zikir? Apakah yang berzikir berjamaah itu seperti itu? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ama inni la a'ni al-qussas walakin hilaqul fikr." Aku tidak menganggap majlis zikir itu adalah majlisnya para tukang dongeng, ceramah tapi dongeng gitu ya. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an, hadis Rasul, tidak ada. Akan tetapi majlis zikir di sini maksudnya adalah majlis belajar fikih. Nah, ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, begitu juga dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata Atha al-Khurasani, seorang tabi'in, majalisul zikir, majalisul halali wal haram. Majlis-majlis zikir adalah majlis yang dibacakan dalamnya halal dan haram. Kaifa tashtari wa tabi wa tusalli wa tasum wa tankih wa tutlalliq wa asbaha dhalik. Bagaimana engkau membeli, menjual, sholat, puasa, menikah, dan yang semisalnya. Berkata Yahya bin Abi Katsir, darsul fiqhi salah. Yang dimaksud dengan majlis zikir adalah pelajaran fikih. Nah, ini jadi yang namanya majlis zikir itu bukan yang berzikir berjamaah, bukan, tetapi belajar fikih, belajar belajar hal-hal yang lain, dan itu disebut dengan majelis zikir. Jadi majelis zikir bukan hanya sekedar selawatan, istighfaran, tasbih, tahmid, tahlil. Nah. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Majtama'a qaumun, tidaklah orang atau suatu kaum berkumpul, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasuna bainahum, mereka saling mempelajari Al-Qur'an tersebut di antara mereka. Apa ganjarannya? Illa nazalat alaihimus sakinah, turun atas mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat meliputi mereka.
وحفتهم الملائكة dan dikerumuni oleh para malaikat. Wa dzakarahum Allah fi man indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang tersebut di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Nah, ini keutamaan dari majlis zikir. Dan sudah kita sebutkan tadi, majlis zikir yang dimaksud adalah majlis zikir yang sudah kita pelajari tadi. Nah, itu kiranya ya yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Barakallahu fikum. Kepada Ibu, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat atau langsung raise hand. Apabila tidak sempat menuliskan pertanyaannya, langsung raise hand. Insya Allah akan kami bukakan untuk bisa unmute ya. Silakan. Berkaitan dengan keutamaan zikir pagi dan petang, Ustaz. Ada yang mengatakan kepada kami bahwa zikir pagi dan petang itu sebagai perisai bagi manusia dari gangguan jin. Namun, apabila jin itu sudah masuk, maka tidak bisa diobati dengan zikir pagi dan petang, tapi harus dengan rukyah. Bagaimana dengan pemahaman ini, Ustaz? Apakah benar atau salah, Ustaz? Dan apakah rukyah tersebut juga sebenarnya termasuk zikir? Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Sebagian bacaan zikir pagi termasuk daripada bacaan ruqyah. Ya. Intinya kalau ada orang di memerlukan ruqyah, ruqyah lah. Adapun dikatakan kalau sudah kemasukan jin atau terkena sihir, maka tidak bisa dibaca zikir pagi sebagai ruqyah. Maka jawabannya boleh saja. Enggak terlalu seketat itu ya. Tetapi memang ruqyah ada bacaan-bacaan tertentu. Ya, seperti Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Ya, itu bacaan-bacaan ruqyah atau doa-doa dari doa-doa Rasulullah SAW. Tapi kalau dia ingin baca zikir pagi jangan sebagai bacaan ruqyahnya, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena di sana ada ayat kursi, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wallahu a'lam. Tadi pertanyaan terakhir apa itu? Dan apakah ruqyah itu disebut juga sebagai zikir, Ustaz? Ruqyah disebut sebagai zikir. Iya, zikir. Dia zikir. Karena sebagian ruqyah itu adalah sebuah zikir. Wallahu a'lam. Ya, Bapak dan Ibu, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, apabila ada pertanyaan langsung bisa resen. Nah, ini ada yang masuk, Ustaz. Sebentar ya, saya bacakan dari Ibu Anazeka. Mohon izin bertanya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa saja adab-adab kita dalam berzikir ya, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Adab-adab dalam berzikir di antara adabnya adalah tidak boleh berzikir dengan suara yang terlampau keras. Ya, seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khifah wa dunal jahr." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan dan ketersembunyian dan tidak mengangkat suara. Dan tidak mengangkat suara. Maka semestinya seseorang berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lirih. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Irba'u ala anfusikum
fa'innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Yang artinya, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli, yang tidak ada. Ya. Wallahu'alam. Nah. Alhamdulillah, semoga jelas bagi Ibu Anazina yang bertanya. Ada lagi yang masuk ini Ustaz dari Bapak Isan Anugrah Putra Andisa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah rutin membacakan ayat kursi ataupun bacaan zikir pagi petang kepada anak yang masih bayi dengan diniatkan agar anak juga dapat perlindungan? Hal itu apakah ada tuntunannya? Jika tidak, apakah ada zikir khusus untuk dibacakan kepada anak-anak bayi? Supran Ustaz, Jazakallahu khairan. Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah. Boleh anak-anak kecil untuk didoakan. Seperti misalkan doanya Nabi Ibrahim. Inni u'idzukuma bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin hamah wa min kulli ainin lamah. Aku melindungkan kalian berdua, Ismail dan Ishak, dari kalimat Allah, dengan kalimat Allah yang sempurna, dari keburukan syaitan dan juga pengganggu-pengganggunya. Maka ini diperbolehkan. Nah, kemudian baca zikir pagi untuk anak, maka jawabannya tidak mengapa. Ini termasuk daripada penjagaan diri untuk sang anak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas penjelasannya dan semoga menjadi tambahan ilmu bagi penanya. Berikutnya ada pertanyaan ini dari Ibu Delina Partadireja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruko, rumah toko teman saya sering kehilangan barang, Ustaz. Padahal CCTV tidak ada bukti dan sering ada suara-suara. Orang juga tidak bisa melihat rukonya. Maksudnya mungkin tidak bisa melihat ke dalam ya. Kemungkinan ruko ada jin yang sudah mengganggu. Bagaimana rukyah yang harus dilakukan oleh karyawannya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la taj'alu buyutakum maqabir. Yang artinya, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada saat itu hendaknya seseorang membaca Al-Qur'an di dalam rumahnya, dalam rukuknya, kemudian juga membaca surat Al-Baqarah. Akan tetapi tidak harus dengan jumlah tertentu, akan tetapi dengan bacaan yang dia sanggupi untuk membacanya. Alhamdulillah, khairan atas penjelasannya. Semoga menjadi jelas bagi penanya. Ini berikutnya pertanyaan lagi nih Ustaz dari Bapak Yuliadi Purawibawa. Bismillah, mohon izin bertanya Ustaz. Bagaimana pendapat Ustadz dengan kelompok jamaah yang berzikir menggunakan pengeras suara dengan dalih sebagai dakwah? Seringkali mereka berzikir sampai malam hari. Di sini ada keterangan tambahannya, jam 11 malam itu baru selesai. Barakallahu fikum Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau untuk berdakwah maka dakwahkan keutamaan. Sebutkan ayat Quran, hadis Rasul tentang hukum berzikir, keutamaan berzikir, tata cara berzikir, adab-adab berzikir. Nah, ini lebih efektif untuk berdakwah, mengajak agar orang berzikir.
Nah, ada pun berzikir dengan cara pengeras suara, kemudian jam 11 baru selesai, sedangkan samping kanan samping kiri ada orang tua, ada anak sakit, anak kecil, orang sakit, ya, orang-orang lemah, maka pada saat itu dikhawatirkan akan mengganggu, ya, mengganggu yang sedang beristirahat. Nah, Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Berikut ada pertanyaan lagi nih Ustaz dari Ibnu Rasyad di Swedia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Paman Belanda berzikir kolbu dengan zikir Allah, Allah, Allah. Dikatakannya kepada Fulana, sambil berbicara pun, Paman Fulana hatinya terus berzikir dengan zikir Allah, Allah, Allah. Itu Ustaz. Apakah hal ini ada tuntunannya Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Bismillah, walhamdulillah. Berzikir kepada Allah adalah termasuk ibadah yang sangat agung untuk mendekatkan diri dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belum ada di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir dengan mencukupkan lafaz Allah Allah, lafaz jalalah saja. Ya. Dan belum juga ada dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebagian orang hanya menyebutkan nama-nama Allah yang husna saja tanpa permintaan-permintaan. Misalkan ya Latif, ya Latif, ya Ghafur, ya Ghafur, ya. Nah, ini para ulama di antara Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah, mengatakan laisa minal bid'ai, ini bukan apa, hadza minal bid'ah, ini adalah perkara bid'ah. Qira'atu asma'illahil husna ba'da shalawat wa i'tiyadu dzalik wa tartilu kalimat ya latif, ya, membaca nama-nama Allah yang husna setelah salat dan mengulang-ulangnya dan mengucapkan ucapan ya latif, ya latif dalam jumlah yang tertentu dengan sifat tertentu, maka ini termasuk daripada sesuatu yang mengada-ada dalam agama Islam. Memang ada hadis yang berbunyi begini, la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan dibangkitkan di hari kiamat sampai tidak diucapkan di atas muka bumi ini Allah Allah. Dari riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dan makna dari hadis ini adalah laisa fi hadzal hadis mustanad liman yusawwigh adz-dzikr bil ismil mufrad. Tidak ada dalam hadis ini sandaran bagi siapa yang berzikir dengan nama yang tunggal. Karena yang dimaksud adalah la yabqa fil ardi man yuwahhidullaha tauhidan haqiqiyan wa ya'buduhu ibadatan shadiqah. Maksudnya adalah tidak tersisa di atas muka bumi ini orang yang bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang hakiki dan beribadah dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian walam yasbut anhu wala an ashabihi wala an ahadin min al-qurun al-mashhur wala an ahadin min al-qurun al-mashhur laha bil fadl annahum dzakaru Allah bismil mufrad. Tidak tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak tetap juga dari para sahabat, tidak tetap dari seorang pun dari tiga kurun
para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang mereka itu dijamin keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di antara mereka yang berzikir kepada Allah dengan kata tunggal. Seperti yang kita sebutkan tadi, Allah, Allah. Ya. Naam. Naam, silakan. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Semoga jelas bagi penanya. Belum ada yang masuk lagi Ustaz, sambil menunggu. Mohon izin bertanya lagi Ustaz. Apabila kita selesai sholat berjamaah dan selesai sholat, imam kemudian berzikir dengan suara yang keras, sehingga tidak nyaman bagi kami itu untuk apa namanya duduk dan berzikir dalam hati ataupun dengan suara yang keras. Apakah sebaiknya yang kita lakukan Ustaz, apakah kita tinggalkan atau tetap berada di tempat dengan mengambil keutamaan bahwa misalkan pada subuh hingga menuju syuruk, tapi tetap dengan kondisi yang tidak bisa konsentrasi dalam hal berzikir karena suara imam itu jauh lebih keras, atau kita sampaikan ataupun kita berikan nasihat kepada imam tersebut Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Bismillah, walhamdulillah. Yang pertama adalah selesaikan zikir setelah sholat itu. Kemudian yang kedua, kalau ingin beranjak dari tempatnya dipersilahkan. Adapun pemberian nasihat, maka dilihat maslahat dan mafsadatnya. Nah, kadang-kadang ada yang menerima nasihat, ada yang tidak mau menerima. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Oh, ada dari Kang Eka. Alhamdulillah, Anda unmute kepada Kang Eka. Antum bisa langsung bertanya kepada Ustaz Barakallahu Fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ini mengulang, Anak hanya mau memastikan aja Ustaz. Kalau ini Ustaz, kadang-kadang ada kemarin itu sempat mikir pas ini, pas lagi sholat, kalau sholat sir itu, sebetulnya kerasnya suara itu sampai sebatas mana ya Ustaz? Itu aja, itu nomor satu. Terus kedua, kalau misalnya kita katakanlah berzikir sampai sambil misalnya mengerjakan sesuatu yang lain misalnya, katakanlah mungkin untuk ibu-ibu masak atau mungkin anak mungkin sambil nyupir dan atau mungkin sambil kerja gitu, itu kan kebanyakan mungkin lebih cenderung sangat pelan sekali yang tidak bisa didengar sama orang di sekitarnya. Itu sebetulnya secara hukum bagaimana Ustaz? Mungkin itu dulu Ustaz. Sementara demikian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Untuk sholat yang rahasia atau sholat yang lirih suaranya, maka secukupnya dia dengar untuk dirinya sendiri. Seperti sholat zuhur, asar, maghrib, maghrib rakaat ketiga, isya rakaat ketiga dan keempat, maka dia mendengar, cukup mendengar dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah berzikir sambil mengerjakan sesuatu. Boleh saja dia berzikir dengan lisannya. Dan berzikir dengan lisan diperbolehkan. Tetapi yang lebih afdal dia berzikir dengan zikirnya, lisannya, kemudian qalbunya. Nah, afwan, ini kira-kira yang bisa disampaikan ya. Ada lagi? Nah, Ustaz, sepertinya tidak ada lagi. Sebelum kita tutup, mungkin kami memohon nasihat dari Ustaz yang insya Allah berguna bagi kami, para talabat ini Ustaz. Barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adapun nasihat yang ingin saya sampaikan adalah sebuah adab. Adab dari seorang tabi'i
Atha bin Abi Rabah rahimahullah, beliau berkata, "Inna syaba la yatahaddatsu bi haditsin fa astami'u lahu ka anni lam asma' wa laqad sami'tu qabla an yulad." Kata Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i, sesungguhnya ada seorang pemuda sedang berbicara dengan sebuah pembicaraan. Lalu aku dengarkan ia seakan-akan aku tidak pernah mendengarnya. Padahal aku telah pernah mendengarnya sebelum anak tersebut dilahirkan. Nah, ini termasuk adab yang baik jika ada orang berbicara dengan pembicaraan agama atau dunia, maka jangan engkau menyelisihinya. Ya. Jika engkau mengenalnya. Dan ini termasuk daripada memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang sedang berbicara dengan kita. Dan ini adab. Adab dalam agama Islam dan kesenian tersendiri saat berbicara dengan orang lain. Semoga kita bisa mengamalkan akhlak mendengarkan orang yang berbicara di hadapan kita. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya yang sangat berguna bagi kami semua. Baik Bapak dan Ibu, Ifani Fila wa Fati Fitin, karena waktu juga maka kita tutup kajian kita malam hari ini. Insya Allah kita akan belajar lagi bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala pada pekan depan. Kita tutup ta'lim kita pada malam